perjalanan menuju setelah 200 meter air terjun Jumok ya teman-teman nih. Sini banyak lalu lintas jeep-jeep. Tunggu Pak Tentara ya, ada apa ya? Oke, ada acara ini. Kita lurus aja. Setelah 300 meter, belok kita lurus tajam aja teman-teman. Naik lurus sana. Tuh. Tuh. Nah, dulu ini jalannya itu belum dibuka, nih ada lihat atas, ya ini lihat bawah. Parkiran bawah bis bisa masuk, bis gede ya. Nek bis parkir sini ya, mobil bisa sampai atas. Bukan nanti nggak penuh nanti parkirnya depan pintu masuk. Belok tajam ke kiri. Parkirnya berapa, Pak? Berapa? 10.000. Parkir 10.000 ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau bis tuh rombongan masuk parkir sini ya, ke atasnya masih jalan kaki. Kalau pakai mobil atau motor bisa naik ke atas. Tanda ini apa? Nek dalam masih banyak parkiran. Nah ini masih kebuka, wis penuh, ditutup ini pelangnya. Nah ada ojek tuh, pakai ojek ya nggak kuat jalan. Kita parkir ke depan. Cek nih, kalau ini yang Jeep Adventure. Tuh yang Jeep Adventure soalnya nggak pakai ojek ya lumayan jalan kaki bisa ke parkiran bis kan pintu masuk ini. Tapi ini latihan kekuatan ya nggak apa-apa. Diarahkan parkir di situ, kita parkir dulu. Kita sudah sampai di objek wisata air terjun Jumok. Nah, kalau motor sama mobil nah bisa parkir di sini. Kalau bis yang tadi itu depan masuk sini tiketnya berapa tuh harganya? 20.000 per orang.
nak 5 tahun ke atas bayar penuh. Nah, ini masih beli 2 tiket aja. Kak Ijan kan belum ada 5 tahun. Pak, 2 tiket, Pak.